guys, kembali lagi dengan saya Feni di sana apa Korea. Ini saya lagi liburan ya guys, liburan musim panas. Sekarang lagi di Busan, tepatnya di Pantai Hyundai. Sekarang saya lagi tunggu bis, ini kita mau jalan ke kuil Yongbin saya. Oke guys, jadi ikuti terus videonya biar kita bisa tahu keindahan di Busan ini. Oke. Bisnya rame. Bis nomor 100 ya, bentar lagi sampai. Kita nunggu bis 100. Kita sudah sampai di depan jalan guys. Jadi sekarang kita mau masuk lagi itu di sebelah kiri itu. Sebelah kanan, bukan kiri ya. Oke. Okay. Itu guys, Haedong Yeongkung Temple. Jadi kita mau jalan kaki masuk ya, kira-kira 10 menit. Kita bentar lagi udah mau sampai ya guys. Ini cuaca lumayan panas. Soalnya memang lagi musim panas. Kita jalan kaki ini sekitar 10 menit ya dari keluar jalan gitu ya. Kita udah sampai di pintu masuknya ya guys ya, di sana ya. Tapi sekarang kita mau cari minum dulu. Ini bos kita ini lagi kehausan dia. Dalam. Jalan. Jalan. Cecu ya. Sana baik minum ya, ayo sana aja semua. Jadi ini sempat yang jalan sini banyak orang jualan ya guys. Jual minum, ada makanan juga, odeng gitu. Nah itu depan udah pintu masuknya. Ini mau minum apa kalian? Hah? Sana ada kopi ya, kopi Edia. Edia, itu namanya kopinya, bukan nama kamu. Kita mau pesan kopi dulu guys, ya, minum es panas soalnya. Itu nggak ada bubble itu, nggak oh, ada bubble, semuanya es aja. Haus. Wah dari tadi kalian belum lihat wajah abad Korea ya, antar aja ya, sabar. Ini Sultan dari Yeoju, si Bang Edi. Yang satu Mas Medi. Nah kita udah masuk ya guys. Ini jadi di depannya ini. Nah, ini petanya ya. Nah, ini adalah patung-patung 12 Sio ya. Itu tikus kerbau, apalagi itu harimau, kelinci, naga. Nah itu jadi ada 12 macam semua itu. Ini kuil Buddha yang dibangun pada abad 14. Ini di tepi laut nih guys, nantinya ini pintu masuknya, nanti kita masuk lagi dalamnya. Nah ini pintu masuknya ya guys. Ini ya. Sekarang kita turun ya guys. Ini kuil ini indah banget guys. Saya dulu pernah datang ke sini juga udah 2 tahun yang lalu. Tapi waktu itu masih belum ada vlog.
Jadi ini di tepi tebing. Nah, jadi udah bisa kelihatan kan, karena itu gedung utamanya ya guys. Kuil utamanya di depan. Nah, ini itu kuil depan, itu kuilnya itu depannya. Jadi di sini ada juga, kita bisa lihat laut, bisa foto-foto di sini juga. Jadi keren banget guys. Sana ke arah sana ada orang lagi main jetski. Itu ada orang berdoa juga ya. Tuh, kalau ada foto di sini keren. Sekarang kita turun ke bawah guys, kita mau ke kuil utamanya. Di sini ada jembatan yang ada batu. Itu orang ada lempar uang logam, itu ada permintaan. Lempar koin keberuntungan. Mau lempar ya? Ah. Most beautiful temple in Korea. Ayo kita masuk guys. Ini katanya kuil terindah di Korea. Ini kita langsung naik aja ya. Ya, kuil ini besar sih. Di sini kuilnya ada dua ya. Oh, memang indah itu. Oh, ornamennya keren. Di sana ada satu juga. Di sana ada patung Buddha tidur. Nah, sana ada satu kuil juga. Ada satu patung Buddha Maitreya yang besar. Keren. Nah, pemandangan laut. Itu adalah patung-patung 18 arahat ya. Nah, ini patung Buddha yang sudah tidur.
di sini juga ada ornamen-ornamennya, tapi kayaknya catnya udah agak pudar, jadi kurang begitu jelas guys. Ya, ini babinya senyum manis sekali. Boleh kamu pose di sana. Oke guys, jadi videonya sampai di sini dulu. Kita udah ekspor. Jadi inilah ya penampakan dari kuil terindah di Korea. Oke, jadi tunggu vlog selanjutnya di Busan. Sampai jumpa guys. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.